Kini Indonesia. Kedai anak presiden. Bekasi yang sempat dianggap oleh orang-orang sebagai daerah yang terbelakang. Justru Gibran yang merupakan anak seorang presiden ingin mengubah pandangan tersebut. Melalui kedai minuman yang berhasil dirintisnya di kawasan Bekasi, Gibran optimis bisnisnya tersebut bisa sukses sekaligus membawa nama baik kota Bekasi. Gibran berharap kota Bekasi dapat makin maju sebagai kawasan bisnis yang mempunyai potensi. Gibran menyatakan butuh kerja keras dalam mendirikan usahanya ini agar dapat diterima oleh warga Bekasi. Kini Indonesia bangga.